Perkenalkan, namaku Alif. Meski muka biasa gini, aku ini pelajar eksis yang berdedikasi tinggi loh. Ya, meski emang sulit dipercaya sih. Tapi kata-kata itu adalah motivasi terbesarku untuk meraih edukasi yang tinggi. Buktinya, sekarang aku sudah kuliah di luar negeri. Berkat seseorang yang telah menginspirasiku. Sosoknya cantik rupawan, bagai bidadari surga. Oh iya, mumpung libur, aku menyematkan diri untuk bertemu dia di bangku yang sama. Alma mater kreatif SMA Negeri 4 Purwokerto. Aku memang sedang menunggu dia duduk di sampingku. Membaca buku. Perjuangannya itu pupus ketika. Tadi ada beasiswa lo, aku lihat ke luar negeri. Oh iya, tadi juga aku lihat di itu papan pengumuman. Mau ikut? Coba deh yuk, siapa tau lagi hoki. Yuk. Oh. Ada beasiswa, Rus. Aku kesana dulu ya. Itu Alif kenapa ya? Padahal cuma beasiswa biasa. Semua orang juga bakal bisa. Tau lah, yang penting latihan aja. Tatap. Eh, Ayu, kamu lagi liat juga beasiswa ya? Mau ikut juga apa? Enggak kok, aku lagi liatin ini. Ya udah ya, aku mau balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mana ya? Eh, ada beasiswa ya? Ada yang ngeberes sama. Aku harus nemuin dia sekarang. Ayu. Hai, assalamualaikum. Salam. Kamu boleh duduk ya? Boleh. Eh, jangan gede-gedean. Tenang aja, aku gak mau ngapain. Kamu jangan tekan gitu dong. Yuk, aku kenapa sih tadi kamu tiba-tiba pergi ke itu? Kita kan belum selesai ngobrol. Aku gak enak aja, Liv.
diliatin banyak orang di situ. Allah, sampai segitunya? Kamu ketawa tuh. Tapi kamu nggak kenapa-napa kan? Sebenarnya ada yang mau aku omongin, Liv. Kayaknya kita pisah dulu deh. Yuk, tapi aku gak mau pisah sama kamu. Ya, sebaiknya Ki. Liv, kamu nyadar gak? Hubungan kita tuh gak ada perkembangan sama sekali. Aku mau di kelas 12 ini, kita tuh lebih dewasa lagi. Tapi, caranya itu loh yang aku bingung. Iya. Tapi kok aneh ya? Aku ngerasa kayak gitu juga soalnya. Mungkin kita harus cari kegiatan yang positif yang bisa merubah diri kita gitu. Ide yang bagus. Tapi apa ya? Bisa dibaca. Hijrah itu yakni diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan hamdalah. Emang aku bisa ya? Ya kalau belum dicoba kan kita belum tahu. Tapi aku ragu. Nih kamu tuh kan pinter ya. Tadi aja yang aku mau mudeng, kamu tuh mudeng. Udahlah kamu tuh coba aja dulu, pasti kamu bisa kok. Udahlah aku duluan aja. Tris! Kenapa? Aku mau kok. Oh ya udah deh, ntar kita daftar dulu ya. Oke. Bentar, Tris. Kenapa? Oh, dia. Kamu tahu kan hijrah itu apa? Tahu, ya, terus? Ajarin aku, tolong. Ya, aku pengen berubah soalnya. Nih, sebenarnya hijrah itu susah-susah gampang. Bayangin aja kalau misalnya kamu lagi maksiat terus tiba-tiba kamu mati. Bit, tolong ajarin aku lah, ya. Bisa sih. Nanti ya aku ajarin, tapi aku harus pulang dulu, aku udah urusan. Dadah, assalamualaikum. Wih! Iya, apa? Bantu aku, Wih. Aku mau minta tolong, Riz. Minta tolong apa? Aku ingin... Aku ingin berubah. Bah.
Ayu bade tanglet Miki. Iya, tentang apa? Ayu bade tumut beasiswa teng luar negeri. Asalnya pembuatan. Beasiswa apa? Beasiswa S1 dibayari satu pemerintah. Aku bisa selamat aku direksi apa? Memang kau nak karakter siapa? Kali. Terserah nyongin izin arep pribadi yang ngono sing penting kon dengan anake ajalan ibadah e kabar-kabar lho Iba matur nuwun Ayu bade sinau sing leres kali jaga nama baik keluarga kang iki sampun Ayu bade ngaji malih Pak. Ayo sono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Ayu. Boleh duduk? Boleh. Eh, Ayu udah makan belum? Udah tadi. Lah, padahal mau aku ajakin makan. Beasiswanya gimana? Aku sih udah ngomong. Gimana? Terus gimana? Aku belum direstuin. Ah, sayang. Padahal beasiswanya bagus loh, keluar negeri. Tapi aku direstuin kalau ikut bareng kamu. Loh, kok gitu sih? Perjuangannya itu pupus ketika kenapa dia pergi meninggalkanku. Ya Allah, apakah ini jawaban doaku darimu? Jikalau ini yang terbaik, buatlah dia tersenyum di sisimu. Melihatku pergi ke jalan yang benar. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti.